Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi nama map kali ini yaitu The Story of the Forgotten. Ini lanjutan dari map World of Terror. Oke, saya baru mainin itu kemarin. Dan ini adalah map lanjutannya, chapter kedua. Rule saya udah baca, pembuatnya Steve. Story-nya, kita baca story-nya. Oke, kita menemukan seseorang bernama Forgotten Guy. He's Robbie for something. Kita menggunakan ruby dia untuk sesuatu. Dan sekarang dia merubah dunia menjadi nightmare. Oke, apa yang terjadi? Di sini ada this is the oke, udah tahu. Kita play. Let's go. Steve present the story of the forgotten. Is it? Ini dia typo kah? Kok jadi forgotten? Oh, halo. Jadi kamu dikejar monster ya? Iya. Wait, dari mana kamu tahu saya dikejar monster? Oh, karena aku melihat monsternya. Dia mau membunuh saya. Dia akan berhenti mengejarmu. Oke, terima kasih. Oh, kamu bukan orang jahat ya? You can go outside, bye, I will be back. I need a ruby, it's somewhere on this world. A ruby, I can find that. Full you need to. Okay, fine. Find the forgotten guy. A ruby before it's too late. Oke, kita harus cariin dia ruby, teman-teman. Kita bisa keluar kah? Janganlah ya, kita masuk aja. Pertama-tama kita cek sekitar, nggak dapat apa-apa kita. Kita masuk aja ke sini kah? Oke, nggak bisa. Kita ke sini. Nggak ada apa-apa, kayaknya kita memang harus keluar. Oke, kita jalan lurus kah? Oke, kita jalan lurus, saudara-saudara. Oh, ada rumah. Ada apa nih? Oh. Ada jalan di sana, saya harus lewat ke sana kayaknya. Oke, ketemu jalan di sini. Jangan memasuki village ini, jangan. Kenapa? Oke, kita disuruh kembali, tapi karena kita pemberani, kita lewatin aja. Oke, rumahnya kita cek satu-satu. Ada pedang, kita ambil aja. Dua, jaga-jaga di sini. Oh, apa nih? Iron. Oke. Kita bakal pakai. Oke, rumah ini. Oke. Kita ambil semuanya. Let's go. Ini apa? I'm homeless, need food please. Oh, kamu butuh makanan? Nanti ya, saya selesaikan misi saya dulu. Oke, pedang. Oke, kita taruh lagi di bawah. Gak ada chest lagi kan? Oke. Ini ada rumah di sini. Kosong. Oh, apa ini? Apa ini guys? Tempat ritual kah? Manor or Osniket? Siapa ini? Tempat apa ini? Lol read. Kita baca. Oke, okay, put this book on the lectern under the chest if you can. Oke, okay. Di bawah chest ini ada sesuatu. Kita harus taruh. Hello. Hah, nggak bisa teman-teman. Nanti aja dulu, bentar. Di sini ada, ada orang guys di atas sana. Siapa itu di atas sana? Oke, kita simpan makanan di tangan kanan kita karena kayaknya kita kelaparan deh. Ada orang di atas genteng situ. Oke, di sini rumah kosong, nggak ada apa-apa. Ini rumah apa? Some villager house. Oke, oh my god. Luas juga. Kosong, kok banyak lilin di sini? Kita ke sini. Tempat apa nih? What the? Oke. Kita sebaiknya dapat ruby dengan cepat. And so the hunt begins. Oh my god. Pertanyaannya rubinya di mana dah? Bukan di village ini kah? Saya harus cari tempat lain.
Kamu sih? Ya, kita. Oh, ada chest juga di situ. Kosong, di sini ada chest. Oh, ada dua chest. Ini chest apa dah? Oh, ruby guys, ruby dapat. Oke, oke. Sekarang kita kembali ke oke, give it to me. Oke, kita kasih ke dia. Oke, sekarang kita di mana? Oke, kita harus cari dia. Kita kembali ke goa ya. Waduh. Apa ini jangan kok tiba-tiba muncul ginian. Oh my god, kita harus cari dia segera. Let's go. Oke, ada tempat apa lagi nih? Ada rumah bagus nih di sini. Permisi. Wah, hey kau. What now? Hey, di hutan ada lingkaran hitam. Oke, bukan dia yang buat teman-teman. Oh katanya kita harus tidur aja, nggak usah pikirin. Oke, the next day, keesokan harinya. Sekarang kita kemana? Ha, his brother not be creating weird stuff again. Oke, ada apa di sini? Don't go on this field. Saya nggak mau sama masuk. Oh, ada muka dia di situ. What? Kok ada yang mati? Ada yang mati guys. Ada orang yang membunuh dia. Jangan bilang ini si Forgotten guy. Oh. Apakah ini rumah si Forgotten guy-nya? Kita harus cari pintu masuk. Oke. Okay. Don't go here. Jangan ke sini. Kenapa? Siapa yang ada sini? Siapa yang membunuh, Cok? Oh my god. Kok banyak mayat di sini? Apa ini? Can break block of diamond. Block of diamond di mana dah? Saya enggak pernah lihat. Di bawah sini ada sesuatu kah? Enggak ada. Kayaknya si Forgotten guy-nya jadi orang jahat, teman-teman. Oh, itu dia block of diamond. Dia jadi jahat. Entah kenapa ya dia jadi jahat. Hei, kamu apa yang kamu lakukan? Forgotten guy. Hei, kamu ngapain? Hei. Oh, hello. You just met something. Oke, dia yang buat semua ini, teman-teman. Dasar kamu. Oh my god, apa yang terjadi? Kita bertengkar, guys. Semenit kemudian. Lah, ada zombie. Banyak di luar. Oh. Apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu semua. Oke, nggak ada apa-apa, kita keluar. Oh, nggak ada, teman-teman. Oh my god, ada ternyata. Kita lihat lagi. Oh my god. Zombinya sekarang bawa kapak. Kita harus. Oh ya, ada lagi dia. Ada lagi sini. Lah, dia katanya lihat kita, teman-teman. Kok bisa? Dia di mana dah? Oh my god, ini kita di mana lagi sekarang? There was only one in a cave. You can find me. Oke, kita harus masuk ke sini. Oke, kata dia kita nggak sendirian. Kita mau kemana ini? Oh my god, kita disuruh lari. Kita mau lari kemana ini? Ini jalan buntu, cok. 2000 years later.
What? Lah, udah teman-teman gitu doang. Oke teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita memainkan The Story of the Forgotten. Dan ya, kita ketemu orang baru dan orang itu ternyata pengkhianat teman-teman. Ternyata dia dibalik semua monster-monster ini. Jadi ya, map ini punya lanjutan lagi. Ini saya lagi baru mau download, judulnya Entities. Mungkin saya bakal mainin sebentar habis ngedit video ini teman-teman. Jadi ya, mohon ditunggu. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.